Indonesia. Semangat lagi semuanya. Makin banyak orang sukses menjadi YouTuber, semakin banyak pula orang yang kepingin jadi YouTuber. Nah, cuman bagi kita yang YouTuber pemula, bingung mengawalinya dari mana. Saya nanti akan berbagi tips bagaimana menjadi YouTuber pemula. Khusus untuk edisi ini, saya persembahkan, saya ucapkan rasa terima kasih saya terhadap subscriber saya yang sudah setia atau meluangkan subscriber buat saya. Dan gak main-main ini, sahabat Indonesia, saya mendatangkan betul profesional kameramen dan pilot drone sekaligus editor Surabaya Sayur Terbang. Sahabat Indonesia, sahabat semuanya, kali ini saya akan berbagi 5 tips menjadi YouTuber pemula. Sebelum kalian tonton video ini, sediakanlah untuk subscribe ya, dan tonton sampai selesai. Nanti saya akan tunjukkan trik atau bagaimana cara mendapatkan subscriber yang banyak tanpa kita mengeluarkan istilahnya berbayar dan lain sebagainya. Tips yang pertama, kita siapkan sarannya dulu. Yang pertama kita sarankan, nah ini HP gunakanlah Android yang ada videonya, tidak perlu canggih, yang penting ada videonya. Yang kedua, tongsis. Nah, tongsis teman-teman, ini sangat bermanfaat sekali menjadi YouTuber pemula. Jika kalian belum bisa membeli tongsis ini, banyak tongsis-tongsis di jalanan. Apa maksudnya tongsis di jalan itu? Kalian bisa minta tolong terhadap teman, yang penting kalian terus terang minta bantuannya, pasti orang akan membantu kita. Yang penting niat baik kita harus disampaikan. Jika mas malu mau minta tolong terhadap orang, cari mungkin tempat sampah atau itu cetok ya, itu bisa menjadikan tongsis. Pokoknya teman-teman sahabat semuanya, gunakan fasilitas yang ada, alat apa aja bisa menjadikan tongsis. Saya akan buktikan bahwa alat seadanya pun bisa. Ini contohnya ya, ini tongsis tradisional ya. Ini kasih HP sini. Halo guys, selamat pagi ya, dengan saya Ali Nasir. Nah, itu sudah bisa. Sekarang tip yang kedua, membuat konten. Nah, konten itu disesuaikan dengan profesi kita saja atau hobi kita. Contoh seorang guru. Nah, kita itu sangat mudah sekali, apalagi pada saat pandemi ini. Bagaimana guru-guru itu bisa mengaplikasikan sekaligus menjadi YouTuber. Nah, contoh guru fisika, di situ bisa membuat tutorial bagaimana caranya membuat rumus fisika. Untuk yang guru kimia juga bisa gitu, membuat tutorial bagaimana cara membuat rumus kimia. Itulah tips yang sebagai seorang guru. Kalau kita sebagai seorang driver atau sopir, itu bisa menunjukkan perjalanan lokasi menuju suatu tempat. Itu sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang melihat. Contohnya, saya ingin menyurvei di daerah pegunungan sana, saya mau ke sana pun tidak bisa, tapi ketika saya melihat YouTube, loh, sudah ada tutorialnya atau perjalanan trip ke sana, bagaimana bekalnya, bagaimana cara drivernya, itu sudah ada di sana. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua atau sahabat Indonesia. Atau menjadi atau mereview apa, mereview sesuai profesi kalian. Contoh kameramen ini mereview bagaimana cara menggunakan kamera yang baik atau detailnya di dalamnya seperti apa. Atau orang-orang yang servis elektronik itu bisa mereview bagaimana caranya membongkar elektronik yang ada, sehingga itu sangat bermanfaat sekali. Dan sahabat Indonesia semuanya bisa mendokumentasikan momen-momen tertentu. Contoh ketika kita di jalan ada sebuah kecelakaan, kalau kita bisa mengambil dokumentasi itu sangat penting sekali bagi sahabat-sahabat Indonesia. Biar apa? Biar ketika kita di jalan tersebut bisa hati-hati, atau pada kondisi bencana alam kita bisa mengambil video-video atau momen-momen itu, sehingga apa, ketika kita di suatu tempat yang rawan dengan bencana, kita sudah memprepare apa yang harus kita bawa atau apa yang bekal yang harus kita persiapkan. Tips yang ketiga itu menulis skrip. Kenapa harus ada skrip? Karena
skrip itu sangat membantu kita dalam membahas suatu konten. Contoh ketika sudah ada skrip, pasti kita pembicaraan kita itu tidak akan kemana-mana. Cuman ada yang tipikal orang yang nggak suka apa skrip seperti ini. Jadi ya silakan boleh saja, tapi disarankan bagi yang biasa pakai skrip harus pakai skrip biar tidak kemana-mana, sehingga fokus kontennya atau fokus apa yang dibicarakan. Tips yang keempat ini adalah membaca. Ternyata membaca itu sangat penting, sahabat-sahabat Indonesia semua. Karena apa? Membaca itu adalah sumber dari segala sumber informasi. Terserah bacaan apa aja, yang penting sahabat-sahabat Indonesia itu senang atau suka. Jangan tiru saya suka membaca itu setelah lulus SMA. Coba bayangkan, sangat kater sekali, masa baru lulus SMA suka baca. Nah, makanya saya sampaikan sekarang ini salah satu tips jadi YouTuber pemula itu adalah banyak-banyaklah membaca. Terserah itu ini apa, ini saya karena sudah suka membaca, saya banyak referensi bukunya. Nah ini mulai dari komik, ada ya Kapten Tsubasa, ini buku-buku bekas ini yang sangat murah harganya tapi enak untuk dibaca. Mungkin ada, nah ini Mendulang Jutaan Rupiah Dari Rumah, ini yang perlu sekali dibaca. Bagaimana kita bisa menghasilkan atau bagaimana kita produktif di rumah dengan banyak membaca, kita bisa mendapatkan pengetahuan. Atau nah ini, kalau ini sudah agak apa ini ya, ini ada Alkitab, nah itu bisa menggunakan hadis-hadis apa ini ya buat memprotek kita bagaimana kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang beretika. YouTuber pun sama, harus punya etikanya. Makanya banyak-banyaklah membaca, sangat bermanfaat sekali buku-buku seperti ini. Tips yang kelima, ini juga penting bagi YouTuber pemula. Tips yang kelima apa? PD habis. Jadi kalian harus habiskan PD kalian. Contoh mungkin kalau saya itu wajahnya pas-pasan, ganteng enggak, jelek enggak, itu sulit sekali untuk menaikkan rating. Tapi bersyukurlah kalian yang mukanya jelek. Maaf ya guys, saya enggak ngomongin dirimu. Tapi jadilah yang pede, habis deh pokoknya. Contoh seperti ini, anggap aja enggak ada yang lihat pede mau gini, mau begini. Anggap aja enggak ada yang lihat. Ya, karena apa? Ya itulah kuncinya pede. Jadi apa yang harus disampaikan, sampaikan saja. Enggak usah berpikir saya gini malu, saya gini, gak usah, itu aja biasa saya gini, saya gak ada yang lihat. Kalau yang jelek itu waduh sangat diuntungkan sekali, karena apa, para pemirsa yang melihat sudah apa melihat wajahnya aja pasti ketawa, apalagi ngomong kan cukup berkesempatan baik sekali bagi wajah-wajahnya yang mungkin pas-pasan, apalagi yang jelek, manfaatkan itu. Nah di edisi ini sahabat-sahabat Indonesia, saya akan membeberkan bagaimana caranya mendapatkan subscriber yang banyak tanpa harus ikut subscriber yang berbayar. Itu tidak disarankan. Ini pengalaman pribadi saya. Bagi saya sendiri sebenarnya masih YouTuber pemula, sangat-sangat pemula sekali. Namun kenapa subscribernya banyak? Nah triksnya gini, ketika kita melihat konten atau video yang ada di YouTube, luangkanlah waktu, jika itu bermanfaat jangan segan-segan subscribe lah, jangan klik-klik subscribe. Itu ternyata kunci dan itu menjadi keyakinan saya. Kenapa subscriber banyak itu bukan karena saya fansnya banyak, enggak, saya bukan artis atau saya pejabat juga bukan, tapi nothing tulus. Ketika kita melihat konten video itu ternyata bermanfaat, subscribe lah. Karena subscribe itu membantu apa, konten-konten teman-teman YouTuber, apalagi konten yang bermanfaat, subscribe lah, jangan belit-belit lah. Itu percaya enggak percaya, ingat pesan ini. Nanti setelah kamu pemula detik ini, kamu mengupload video kamu, terlepas jelek, baik, dan buruk, lihat yang akan terjadi setelah 3, 4, 5 bulan yang akan datang. Lihat subscribe kalian. Pasti jika kalian nothing tulus mensubscribe teman-teman di YouTube, insya Allah itu akan menjadi subscribe feedback kepada Anda semuanya. Jadi YouTuber pemula, jangan berhenti berkarya. Berkaryalah, berkreasilah, upload sesuai dengan konten kalian, dan raih cita-cita setinggi langit.
Roll action. Makin banyak. Sorry. 2, 1 roll action. Dan editor pilot terbang. Dan editor pilot terbang. Salah. Bisa menambah referensi kita. Cantik satu. Goblok.